Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fuad Ali Channel kawan. Kali ini kita bicara tentang bahayanya hama baru tanaman cabai di sekitar pekarangan. Seperti yang tampak pada video ini, semua sudah dipersiapkan dengan baik, semua sudah diperhitungkan dengan baik, dari media tanam, tempat polybagnya, semua sudah diperhitungkan. Tapi pada akhirnya hama baru terjadi sehingga tanaman cabai ini sudah tidak punya daun dan ada juga yang sampai tinggal pohonnya saja. Seharusnya pertumbuhan dari pohon cabai ini seperti ini, sudah kelihatan maksimal, sudah kelihatan rindang, tapi akibat hama baru, karena pohon cabai, tanaman cabai ini di sekitar pekarangan dan tanaman cabai ini ditanam di polybag, maka yang terjadi hama baru menyerang tanpa diperkirakan sebelumnya. Perawatan sudah maksimal, pupuk sudah diberikan maksimal, tapi pada akhirnya inilah yang terjadi. Hama baru itu adalah hewan piaraan kita, maka akan lebih parah daripada hama-hama yang biasa, hama atau penyakit yang biasa menyerang pada tanaman cabai kebanyakan, kutu kebul atau yang lainnya. Karena hama baru ini berada di sekitar kita, dia adalah hewan piaraan kita. Ketika hewan piaraan itu mau merusak tanaman cabai ini, maka semua tanaman cabai ini akan terserang hama baru itu, yaitu hewan piaraan kita. Begitulah keadaannya, seperti ini. Tanaman cabai ini ditanam di polybag dan memang ini pengalaman pertama bagi yang punya tanaman, sehingga ketika dari yang lain sudah diperhitungkan, ternyata satu lagi masih belum diperkirakan, yaitu hewan piaraan yang bisa mengganggu tanaman cabai ini. Jadi tanaman cabai ini bukan terserang hama-hama cabai atau penyakit hama dan penyakit cabai yang biasa ditemukan, tetapi ternyata
yang menjadi hama baru adalah hewan piaraannya sendiri, sehingga keadaannya sampai begini. Ada yang lebih parah sampai tinggal batangnya saja, tapi alhamdulillah kata orangnya ini sudah mulai tumbuh tunas yang masih kecil-kecil. Ini adalah percontohan ketika kita mau kreatif untuk menanam cabai. Meskipun tidak punya lahan, bisa pakai polybag. Yang penting medianya harus yang baik. Yang ini dengan media pupuk kandang yang sudah menaun, yang sudah dibiarkan bertahun-tahun, ditambah sedikit ditambah tanah, ditambah juga sekam, tapi bukan arang, ini tetap sekam biasa. Ngisek ni kah gula jaring kita tak totok tangki ngisek apa ni kita tot ni kan niku informasi tak totok esok cuk bi gula esok cuk kapan le cuk kapan le paling ah yang bontot ni kah bontot an artinya perkembangan de dan kisah nak anwan se ano berde kuling ngisek sekebi mikki ni kata tak cuk bi gula ni kah esok bi gula saya dengan ngisek neng langsung ke kandung gula kan langsung kan nang tahan nang kan cuk dia ni kan masih pun karbi ku lengan kan mangkana bedelah kar orang-orangnya buat konten kayak ketika ini. Jangan lupa like, subscribe, komen dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dan info-info terbaru dari saya. Ini yang sampai tinggal batangnya saja tapi sudah keluar tunas. Semoga info ini bermanfaat. Jayalah selalu petani Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.